Oke guys, kembali lagi bersama saya di BD Jaya Channel. Boom. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Buat kalian yang sering menggunakan hero tank, wajib banget untuk mengetahui tips dan trik menjadi tanker sejati. Trik ini saya bikin menurut pengalaman pribadi saya sendiri, karena saya soul player, jadi otomatis saya sering menggunakan tank. Oke, tips pertama, kita harus membeli item Romy. Mengapa kita harus membeli item Romy? Karena item roaming ini tidak akan mengganggu XP dan gold yang didapatkan oleh hero yang kita backing. Dan item roaming ini
menurut saya adalah item yang sangat pelit dan sok gengsi. Ya karena kenapa? Item ramen ini tidak mau membagikan gol yang dia dapat dari minion ataupun gagal dibagikan kepada tim-timnya. Dan dia juga tidak mau menerima gol dari timnya. Oleh karena itu, item ini saya katakan item yang pelit dan sok gengsi. Tips kedua, kita harus selalu mengecek semak-semak. Karena sebagai user tank, kita harus nge-backing hero MM kita sebaik mungkin agar tidak digeng ataupun diciduk oleh musuh. Oleh karena itu, kita harus sering-sering mengecek semak-semak. Tips ketiga, kita harus sering-sering melihat minimap. Karena dengan kita sering melihat minimap, kita bisa tahu keberadaan musuh maupun tim kita. Jadi minimap ini sangat penting. Dan buat user tank yang buta map atau gak sering melihat minimap, itu sangat logika. Ya karena user tank yang buta map sering saya temui di rank Grandmaster. Dia sering maju-maju sendiri terus nge-push turret padahal timnya sedang keluar. Dan itu sangat merugikan buat kalian yang tidak sering melihat minimap. Jadi buat kalian sering-seringlah melihat minimap. Tips keempat, yaitu bisa membaca situasi. Bisa membaca situasi di sini, yaitu kapan kita harus war dan kapan kita harus mundur. Lanjut ke tips berikutnya, yaitu jangan jadi pidar. Buat kalian yang belum tahu apa itu pidar, pidar adalah istilah untuk anggota yang sering mati di game. Walaupun kita user tank, kita jangan jadi pidar. Karena kalau lo feeder, otomatis hero musuh auto jadi. Dan otomatis lo jadi lunak. Ya karena kalau tank sudah lunak, itu gak guna. Dan tips terakhir, yaitu kita harus sabar. Mengapa saya katakan kita harus sabar? Ya karena terkadang kita sudah bagus mainnya, tapi hero yang kita backing mati terus. Kita nih yang bacotnya. Jadi kita harus sabar. Dan jika kita sudah ngelakuin semuanya, sudah ngelakuin yang saya bilang dari awal tadi, yaitu pertama membeli item roaming, kedua cek semak-semak, ketiga sering-sering lihat minimap, keempat bisa membaca situasi serta tidak menjadi pidar dan masih juga kalah, yaitu balik lagi ke yang terakhir tadi, kita harus sabar. Itulah tips dan trik menjadi tanker sejati menurut pengalaman pribadi saya. Dan buat kalian, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sama dengan 1000 dukungan untuk saya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.
Sound asleep.
the moon.